Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polemik antara pemerintah Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan warga Wisma Tirto Agung Asri terkait dengan rencana pembebasan rumah dan tanah terus berlanjut. Upaya pemerintah kota membebaskan rumah dan tanah yang dihuni lebih dari 100 orang ini masih tidak membuahkan hasil. Pemkot Surabaya terus mengajak warga yang tinggal di Wisma Tirto Agung Asri 4 untuk berdialog. Seperti yang terjadi, pemerintah mengundang warga berdialog di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya, Muspika setempat, dan lebih dari 100 orang penghuni Wisma Tirto Agung Asri 4. Dalam pertemuan tersebut, warga berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi warga yang ingin tetap tinggal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemkot meminta warga segera melepas rumah dan lahannya dan menerima ganti rugi. Tentu saja permintaan ini tak diterima warga yang langsung memilih meninggalkan kelurahan. Sebenarnya kemauan warga di sini cuma satu, Mas. Ingin tinggal tetap di sini dan hidup layak. Seperti umumnya warga Surabaya lainnya yang diakui oleh pemerintah. Diberikan jalan yang bagus, PJU, dan lain-lain. Itu kemauan warga. Karena selama ini, pemerintah belum ada mediasi langsung dengan warga. Tiba-tiba rumah langsung disegel, diplang oleh Satpol PP. Nah, itu membuat keresahan di warga sini. Nah, saya berharap pemerintah mau mendengar aspirasi warga yang ada tinggal di sini. Kalaupun memang yang terbaik, silakan kita diundang mediasi. Sementara itu, Muspika Rungkut berharap polemik antara pemerintah dan warga ini bisa cepat teratasi dan menghasilkan solusi yang dapat saling diterima. Permasalahan lahan kerap menjadi pemicu dan dapat menjadikan suasana yang tidak kondusif. Jadi untuk pertemuan tadi itu ya, antara warga Gunung Anyar Tambak dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Surabaya, dalam rangka penetapan lokasi pengadaan tanah daerah terbuka hijau untuk pembuatan kebun raya mangrove yang terbesar di Surabaya. Peran Muspika sendiri? Yes. Peran Muspika? Ada pun peran dari Muspika, ya, kita ini hadir di tengah-tengah untuk meyakinkan bahwa kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan harmonis, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Polemik pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan warga Wisma Tirto Agung Asri ini sudah terjadi sejak Februari 2017 lalu, sejak pemerintah mengumumkan akan membuat kebun raya mangrove terbesar di kawasan pesisir timur Surabaya atau Pamurbaya.